Coba sebentar. Hah? Kenapa? Kenapa, Dek? Coba lihat. Astaga, teman-teman. Slime-nya berjamur, guys. Tutup lagi, Dek. Tutup lagi, Dek. Buahnya jamur. Kenapa, Dek? Iya. Ya, cute. Subscribe ya. Halo teman-teman, kita baru selesai makan sama Kakak Risha. Adek lagi nonton apa? Lagi nonton apa, Dek? Angela ya? Wah, ada Angela teman-teman. Wow, itu dia Angelanya. Papa lagi ngapain? Mainin Angela juga. Kakak main Angela juga kayak adek. Tuh, Angelanya baru bobo. Main. Oh, nanti di rumah kita main slime ya. Oke deh, nanti Ade juga mau ikut main slime. Iya. Iya. Ade, udah hari yuk main, tapi kita main slime. Enggak mau. Nanti kita main lagi. Ayo pia sebentar. Oke, Kakak. Sini Kakak simpan. Yes. Coba sebentar. Hah? Kenapa? Kenapa, Dek? Coba lihat. Astaga, teman-teman. Slime-nya berjamur, guys. Tutup lagi, Dek. Tutup lagi, Dek. Tutup, 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 tutup. Banyak virusnya, teman-teman. Pas kita buka, slime-nya penuh dengan jamur. Coba lihat yang itu, Dek. Ini coba lihat sini. Ini enggak ya? Tutup aja, tutup, tutup, tutup. Tutup dulu, Kak. Tutup, Kak. Tutupin. Kita lihat dari depan. Waduh, bisa-bisanya teman-teman. Ah, ini berjamur juga, Dek. Tuh, teman-teman. Ada jamurnya. Ternyata slime ada jamurnya. Coba kita buka yang ini. Sepertinya ini enggak berjamur, Kak. Ini dia yang masih bagusnya. Ayo, ayo, tutup, Kak, tutup, Kak. Buahnya jamur. Kenapa, Dek? Iya. Kok ada bego? Astaga. Bocil malah megang jamurnya, teman-teman. Ayo, cepat. Iya, tapi nggak boleh, Adek. Ayo, ayo kita cuci tangan segera. Iya, teman-teman, kita buang dulu ini. Buka, Dek. Ya ampun, teman-teman, slime kita berjamur. Kita buang. Apa? Apa nih? Berjamur itu artinya itu slime-nya itu udah kotor, udah banyak penuh dengan jamur, virus. Karena adik tadi nggak sengaja megang slime berjamur, sekarang kita cuci tangan dulu teman-teman. 2 hours later. Teman, slime berjamur kita yang ini, kita coba main ini ya. Yang lengket guys. Ya sepertinya ini lengket. Ya kita lihat dulu teman-teman.
Ya, sepertinya ini memang lengket sekali, teman-teman. Bah. Tuh. Coba ditaruh pakai sabun nih, pasti sedikit keras gitu jadi. Mungkin ini juga slime-nya udah enggak bagus lagi, Kak. Karena nanti kalau dia kena baju, jadi susah hilangnya. Pakai sabun. Nanti kita coba ya. Kita tutup aja deh. Sepertinya slime-nya juga udah mulai nggak bagus, teman-teman. Ntar lagi pasti ini jamuran. Tapi ini tempatnya bagus loh. Gimana nanti kalau nggak tempatnya kita ambil, isinya kita buang. Kan bisa jadi untuk tempat apa itu namanya? Yang... Tunggu Dino. Bukan. Tempat ini karet. Karet Cina. Jadi nggak bisa kita mainin ya, Kak. Iya, nanti mau beliin lagi slime-nya ya. Ya udah, jangan sedih. Soalnya mami juga nggak tahu slime ternyata bisa berjamur loh, teman-teman. Nah, teman-teman di rumah harus pastiin ya sebelum main slime, slime-nya itu sudah aman apa belum. Jangan-jangan slime kalian juga bisa terkena jamurnya, ya kan, Kak? Emangnya jamur dari mana? Kan kita nggak bisa lihat. Jamur itu dari kotoran, Kakak. Bisa dong, kan tangan kita kotor. Terus kalau kita main slime, pasti kotoran di tangan kita lengket ke dalam slime. Jadi kotorannya lengket di dalam slime, itu yang jadi jamur, Kakak. Yaudah yuk, kita udah selesai mainnya, teman-teman. Iya, kalau slime kalian berjamur, jangan dipegang. Karena itu bisa menyebabkan penyakit. Iya benar, teman-teman. Sebelum teman-teman di rumah main slime, jangan lupa slime-nya dicek dulu ya. Kalau udah selesai, kalau tidak ada jamur, selamai. Iya baru boleh dimainin. Terus kita juga jangan lupa cuci tangan. Karena di slime itu banyak bakteri. Iya benar, pinter Kakak Risha. Oke teman-teman, bye-bye. Bye.